Pemirsa, di musim liburan, tempat wisata selalu ramai diserbu oleh wisatawan. Dan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Ngargoyoso Waterfall bisa menjadi pilihan destinasi wisata saat berlibur. Segarnya air terjun serta udara yang sejuk membuat liburan Anda menjadi berkesan. Destinasi wisata baru di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjadi idola baru. Ngargoyoso Waterfall menawarkan wisata air terjun dengan suasana indah mempesona dengan pemandangan perbukitan. Berada di lereng Gunung Lawu, udara sejuk menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Ngargoyoso Waterfall ini mempunyai ketinggian 37 meter dengan air yang jernih. Pengunjung dapat bermain di bawah air terjun atau hanya sekedar mengabadikan momen dengan bersuah foto. Pertama tahunnya dari medsos, karena saya penasaran, saya kesini. Ternyata akses menuju ke sini bagus, jalannya bagus, tempatnya ternyata bersih, masuk tiketnya murah, kafenya murah juga, pokoknya bagus, rekomendasi. Di sini, ini mengusung konsep untuk ramah keluarga yang sudah dijangkau, jadi untuk anak-anak, orang tua itu harus juga sampai di tempat tujuan itu. Jadi dekat dan tidak melelahkan. Selain dapat menikmati air terjun, pengunjung juga dapat menikmati keranjang sultan yang melintas di atas sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.